Bismillahirrahmanirrahim. Jumaat 9 hari bulan Februari 2024, tim Misi Kemanusiaan Syria Care memulakan aktiviti agihan seawal 7 pagi dengan mengagihkan birin ataupun briket zaitun kepada 14 keluarga. Setiap keluarga menerima 10 paket birin yang beratnya dalam 25 kilogram. Apa yang menggembirakan adalah di antara penerima yang datang untuk menerima birin pada pagi itu adalah mereka mengatakan ini adalah bantuan pertama yang mereka terima sejak lama, dan mereka sangat-sangat bersyukur dan gembira di atas pemberian birin dari pihak Syria Care mewakili rakyat Malaysia yang menderma. Seterusnya, tim meneruskan perjalanan ke Sheikh Bahar di mana di salah sebuah kem di situ yang dinamakan Kem Ar-Rahim, dan terdapat di sana 119 keluarga. Mereka juga menerima briket zaitun berjumlah 10 paket bersama pakaian musim sejuk bagi kanak-kanak. Saya sendiri sempat berbicara dengan kaum wanita yang berada di kem sewaktu agihan itu, dan kesemuanya sangat-sangat gembira dan sangat-sangat bersyukur di atas pemberian yang belum pernah diterima sejak sekian lama. Dan ada yang berkata akhirnya dapat jugalah mereka menyalakan subia ataupun alat pemanas di kemah mereka. Terima kasih kepada semua. Tim seterusnya meneruskan perjalanan menuju ke sempadan pintu Babul Hamam di mana kami telah keluar dari Syria lebih kurang jam 5 petang dan meneruskan perjalanan kami ke Gaziantep. Alhamdulillah, segala amanah telah kami sampaikan sepanjang misi yang telah kami laksanakan di bumi Syria. Sama Syria ke? Kita bantu!